Ini bosku, celana kesayangan saya yang satunya. Terus ini yang kasihan bosku, aduh jatuh bosku, kondisinya seperti ini. Ada baby cana maru juga bosku, di sini barnya rapi-rapi, dan juga ada cana ban Kinesis terbaru dari Prian Channel bosku. Selamat datang di Priang Channel. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya sudah berada di Kediri bosku ya. Tapi ada kabar yang kurang baik bosku, karena cana yang saya bawa untuk sebagian koleksi saya itu ada yang loncat bosku. Wah, ada cana maru kesayangan saya yang warnanya kuning itu bosku ya. Terus ada lagi cana pucerah yang sudah, waduh, cuma satu itu bosku. Saya punya cana putra sudah bagus, sudah flaring, mantap, mangap bosku ya. Tapi sayang sekali saya belum rezeki. Oke, langsung kita lihat bosku ya keadaannya seperti apa. Dan ini anginnya lumayan kencang bosku ya anginnya, terus membuat apa ini, peralatan saya untuk ikan cupang jatuh bosku. Ini alat-alat saya nanti yang saya gunakan untuk ternak ikan cupang bosku, untuk ternak ikan cupang. Dan ini kaleng-kaleng yang nantinya untuk cana maru ataupun cana-cana kecil lainnya bosku ya. Oke, langsung saja kita pantau bosku untuk cana saya yang keadaannya seperti apa. Oke bosku, inilah bosku keadaan anginnya seperti ini, kencang sekali bosku. Ini kolam-kolam yang rencananya saya mau pakai untuk belajar ternak ikan cana ataupun cupang bosku ya. Di sini anginnya kencang banget bosku. Terus kita pantau untuk cana saya bosku. Nah, ini bosku tempatnya, ini koleksi saya bosku ya. Kalau ini selamat bosku, untuk cana saya yang satu ini yang cabungnya keluar, ini masih selamat. Tapi yang ini bosku, waduh, keadaannya siripnya bosku, bisa teman-teman amati bosku ya, siripnya gerimis bosku. Semoga aja selamat. Yang tidak apa ya, cana pulceranya, waduh, ini bosku cana pulceranya cuma punya satu ini loh bosku saya. Aduh, gimana ini ya, belum rezeki bosku, mungkin gak apa-apa. Kalau untuk yang lain bosku, koleksi saya cana maru masih beradaptasi, limbata saya masih beradaptasi bosku ya, karena baru saja saya datang. Untuk cana asiatika sudah beradaptasi, warnanya sudah mantap bosku. Untuk cana asiatika saya, dan di sini ada cana maru baby bosku, untuk yang berada di Kediri seperti ini bosku ya. Barnya ini rapi-rapi bosku, untuk barnya itu rapi. Yang deket Kediri silahkan sortir bosku. Kalau untuk teman-teman yang berada di Blitar itu ada bosku ya, di ayah saya ada. Barnya rapi loh bosku, mantap ini bosku. Barnya rapi-rapi, walaupun kecil sudah kelihatan bosku. Untuk kondisi barnya seperti apa, bisa teman-teman pantau kalau penasaran bosku. Untuk cana maru yang kecil, dan ini ada asiatika bosku ya. Di sini ada asiatika, di sini juga asiatika, masih asiatika bosku ya, seperti ini. Dan untuk yang lain bosku ya, aduh kasihan ini bosku, cana pulcera cuma punya satu ini loh bosku, simpenan saya, dan akhirnya seperti ini ya, belum rezeki bosku. Untuk selanjutnya ini ada cana stewarti bosku. Nah ini bosku ya, untuk cana stewarti masih tahap untuk apa ya namanya, adaptasi, karena baru saja di wadah kecil, terus kemudian sekarang di wadah besar. Itu warna yang bawah itu sudah biru bosku ya. Ini cana stewarti yang kemarin bosku. Kalau cana stewarti ada satu, terus dua, terus tiga, empat,
5 bosku ya, tahap beradaptasi. Warnanya seperti ini loh bosku, Cana Stewarti. Dan koleksi saya ini maru yang apa ya, sudah berbakat warna ini bosku ya, warna kuning untuk cana maru saya. Nah, ini masih kecil loh bosku ya, ini masih ukuran kurang lebih 20, mendekati 20. Ini juga masih beradaptasi bosku. Kalau ini kenapa saya bawa juga, yang satu ini barnya lumayan, terus yang satu ini bosku, untuk yang satu ini kenapa saya bawa, karena ikan ini cabung bosku, cabungnya keluar banyak bosku. Untuk cabungnya, waduh, kondisi matanya kenapa ini bosku, apakah loncat juga ya kemarin di saat perjalanan, loncat-loncat seperti itu bosku, dari dari Blitar sampai ke Kediri bosku. Ini nanti buat treatment bosku. Ini untuk cana limbata saya bosku, dia sudah beradaptasi. Ini cana maru saya bosku, apa ya, cabungnya sudah bertambah ke atas bosku ya, untuk cabung cana maru koleksi saya. Wih, mantap ini. Cabungnya sudah keluar bosku, yang atas. Kasihan yang ini bosku. Gimana ya bosku ya, semoga aja bosku, doa dari teman-teman, semoga selamat cana maru saya. Ini kesayangan saya bosku. Masih hati kan, mantap ini bosku. Untuk mutiaranya, kondisinya kalau perjalanan jauh seperti ini ternyata bosku ya, ternyata kondisinya kalau perjalanan jauh itu sangat rawan seperti ini bosku. Aduh, gak apa-apalah, semoga aja sehat semua untuk ikan saya bosku yang ada ini. Nah ini bosku, saya ambil saja bosku, kasihan. Saya ambil saja. Ini sudah saya ambil bosku ya, sudah saya kosongkan. Tapi saya punya cana baru bosku, koleksi terbaru tapi masih baby. Dan ini termasuk cana yang sulit sekali untuk didapatkan bosku. Ini cana Bangkanesis bosku, cana Bangka. Kurang jelas bosku ya, nanti saya akan masukkan di sini. Saya persiapkan dulu wadahnya bosku ya. Sebelum itu saya kuras total dulu, takutnya ada bakteri dari ikan yang cana pulcra tadi bosku. Saya persiapkan dulu untuk penggantiannya bosku. Oke bosku, akuariumnya sudah kosong bosku ya, airnya sudah saya mau langsung isi dengan air yang cana Bangkanesis ini bosku ya. Saya tuangkan pelan-pelan dulu. Kalau teman-teman penasaran, kita review bosku ya, seperti apa cana Bangkanesis ini bosku. Ini termasuk cana yang sulit dicari bosku ya. Saya aja cuma dapat 5 bosku untuk cana Bangkanesis ini. Karena saya suka sekali untuk cana yang tergolong langka bosku. Pelan-pelan saja bosku ya, ini ikannya belum sudah sedikit airnya. Langsung saya tuangkan pelan bosku untuk ikan cananya. Nah, kita review bosku ya, untuk cana Bangkanesisnya seperti apa bosku. Oke bosku, inilah dia cana Bangkanesis bosku, masih kecil. Kalau warnanya seperti ini bosku ya, cana Bangkanesis. Ini sulit banget bosku ya untuk cari cana Bangkanesis ini. Ini menggantikan cana koleksi cana pulcra saya bosku.
ini masih kecil, saya cuma punya 5 ekor saja bosku. Ini buat koleksi sendiri saja bosku ya, karena saya juga masih ingin mengetahui seperti apa cana bankanesis ini bosku. Kemarin tuh saya posting di TikTok bosku ya, banyak sekali yang mengira ini adalah toman bosku, toman, terus ya macam-macam pokoknya, maru juga. Kalau maru tidak seperti ini bosku ya, nanti saya akan buatkan video perbedaan dari cana bankanesis sama maru. Tuh seperti ini bosku ya ikannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja bosku ya, terbaru dari Prian Channel. Semoga bisa berkembang untuk cana-cana ikan di tempat Prian Channel yang ada di Kediri dan di Blitar juga bosku ya. Nantikan video dari Prian Channel selanjutnya bosku. Oke, terima kasih bosku. Bye-bye.